Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita memasuki ibadah minggu ini dengan hati yang sungguh. Kita bersatu dan berdoa sejenak. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Minggu kedua setelah Trinitatis ini, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Meskipun sampai saat ini, pandemi COVID-19 belum berakhir dari bumi persada ini. Tapi yang perlu kita ingat, yaitu kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu hadir dan peduli akan semua yang kita alami dalam kehidupan ini. Bagaimanapun keadaan kita yang diakibatkan pandemi COVID-19 sampai saat ini, kita terpanggil bersekutu dalam kekudusan, dan dengan rasa syukur mari kita muliakan namanya. Dengan semangat dan harapan baru, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 sampai 3. Haleluya, terpujilah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum yang pertama sampai kepada hukum yang keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihanmu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang menjadi epistel kita, yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ketujuh, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ketiga. Kita membaca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.
Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita dibaca dalam lembaran tersendiri yang sudah dibagikan dalam grup WA kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 sampai 2. Turun menyiram
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Nats Alkitab yang menjadi firman Allah sebagai khotbah buat kita di hari Minggu ini tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara dipersilakan membuka Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan dari Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara semua mengikuti dalam hati. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian saudara-saudara pembacaan kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita mengaku bahwa Allah itu adalah pencipta juga pemelihara. Jadi bukan hanya mencipta tapi juga memelihara. Khotbah 2 minggu yang lalu, nats yang dikutip dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 sudah menyinggung itu, bahwa Allah mencipta segala sesuatunya termasuk manusia,
Lalu kalau kita perhatikan ayat 30 dan 31, Allah menyebutkan bahwa segala tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan akan menjadi makanan manusia itu, dan juga segala tumbuh-tumbuhan akan menjadi makanan dari binatang. Saudara-saudara, dengan demikian penyediaan makanan boleh kita sebutkan sebagai salah satu bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi di samping makanan, saudara-saudara, kita dengarkan perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa saat ini, yaitu bahwa Allah juga memberi apa namanya hari Sabat buat manusia yang kita sebut sebagai hari perhentian, dan tahun Sabat bagi tanah sebagai tahun perhentian bagi tanah itu. Perhentian ini dapat kita maknai sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan juga. Manusia yang sudah bekerja 6 hari lamanya harus berhenti supaya dapat menguduskan hari itu untuk Tuhan, juga sekaligus merawat kesehatannya, memulihkan tenaganya. Bahwa kalau manusia bukan robot yang harus terus-menerus bekerja, tapi juga diizinkan Tuhan dia 1 hari untuk berhenti. Itulah yang kita rayakan kalau orang Kristen pada hari Minggu. Ini bukan hanya berhenti begitu saja, tetapi menjadi hari yang kudus, di mana kita tidak hanya stop bekerja, tetapi memakai 1 hari itu untuk memuliakan, memuji Tuhan, menjadi hari yang khusus buat Tuhan dan buat kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi kita dengarkan juga saat ini sebuah perintah yang baru yang Tuhan beri. Dan ini diberi perintah ini persis sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian yang disebut dengan tanah Kanaan. Artinya sebelum tanah itu dianugerahkan, dikaruniakan kepada orang Israel untuk dikelola, maka Tuhan memberikan perintah ini. Ini penting supaya umat Israel sadar bahwa tanah itu adalah pemberian Allah, dan oleh karena itu cara mengelolanya harus sesuai dengan pemilik, yaitu maksud Allah. Saudara-saudara, kalau boleh kita hubungkan dengan saat kita sekarang ini, boleh kita sebutkan bahwa banyak sekali orang mencari cara bagaimana untuk berusaha, tetapi tidak sedikit yang gagal mengelola sukses. Dia berupaya untuk meraih sukses itu, tetapi kemudian setelah sukses diraih, dia tidak tahu bagaimana mengelola kesuksesan itu. Itu sebabnya misalnya kalau kita dengar bagaimana orang kaya yang bodoh sebagai khotbah di minggu lalu, begitu sukses diraihnya, ya caranya mengelola adalah menumpuk harta. Tidak ada pikirannya untuk berbagi dengan sesama. Oleh karena itu ada kegagalannya dan disebut menjadi orang yang bodoh, karena dia tidak mampu mengelola kekayaan dan kesuksesan yang dia raih. Juga saudara-saudara, tidak banyak juga karena tidak tahu mengelola sukses dan apa yang dia miliki. Akhirnya 1 persatu harta yang dimiliki, kekayaannya dimiliki, dan usahanya pun menjadi gagal. Itu kita boleh maknai sekarang ketika Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel sebelum mereka menerima hadiah tanah dari Tuhan, maka Allah memberi perintah ini supaya mereka tidak salah mengelola terhadap tanah itu, tetapi dikelola bagaimana maksud dari Allah memberikan tanah itu. Mungkin kita masih ingat, pernah saya kutip sebuah ayat dalam Kejadian 2 ayat 15. Di sana disebutkan bahwa Allah membawa manusia itu ke Taman Eden untuk diusahakan dan dipelihara. Saya sebutkan waktu itu bahwa tugas manusia ketika dibawa ke Taman Eden, atau ketika kita ditempatkan di dunia ini, atau ketika Tuhan memberikan tanah buat kita, bukan hanya untuk mengusahakan mendapatkan keuntungan ekonomi,
Tetapi ada juga tugas kita untuk memelihara yang kita sebutkan dengan tugas ekologi. Tugas ekonomi, mengusahakan untuk mendapat keuntungan ekonomi, harus diseimbangkan dengan tugas ekologi, yaitu memelihara tanah, memelihara alam ciptaan ini supaya tetap lestari. Dan kalau itu lestari, maka manusia tidak akan pernah kehilangan sumber daya alam. Perhatikan bahwa sumber daya alam itu adalah sumber daya yang bisa habis. Itu sebabnya tidak boleh manusia dengan penuh kesewenang-wenangan mengeksploitasi alam sedemikian rupa. Tetapi harus ada juga tugasnya untuk memeliharanya. Makna yang seperti itu yang terkandung dalam perintah Tuhan tentang tahun sabat yang kita baca dalam ayat kita ini. Jadi kalau bagi manusia ada hari sabat, maka bagi tanah ada tahun sabat, yaitu disebutkan dalam ayat kita, 6 tahun engkau bisa mengelola tanah itu, merantingi kebun anggurmu, mengambil segala hasil tanah itu. Tetapi tahun yang ketujuh, yang disebut sebagai tahun sabat, tanah itu harus dikasih saat untuk berhenti. Tidak ditanami, tidak diusahakan, dan oleh karena itu tanah itu menjadi tumbuh sendiri apa yang ada di atasnya, dan ini menjadi milik bersama. Jadi bukan lagi hanya milik yang punya tanah ketika di tahun sabat itu, tetapi semua orang dan hewan-hewan juga bisa mendapatkan hasil dari tanah di tahun sabat itu. Disebutkan bahwa saudara-saudara, di tahun sabat itu harus menjadi tahun yang kudus, sabat bagi Tuhan. Ini memberi makna bahwa tanah itu adalah milik Tuhan, dan oleh karena itu ketika manusia berhenti tanah itu berarti merupakan tanggung jawab manusia untuk mengembalikan kesuburan tanah, untuk membuat tanah itu saat untuk dipulihkan kembali. Jadi tidak cukup hanya rotasi. Mungkin saudara-saudara yang ingat di dunia pertanian, ada yang kita kenal dengan rotasi pertanian, yaitu pertanian yang berganti. Maksudnya adalah supaya tanah itu tidak jenuh, sehingga tanaman-tanaman yang berganti seperti ini akan mendapat gairah baru dan bisa tumbuh dengan lebih baik. Tapi juga di kampung-kampung pernah saya ingat, ada juga saat-saat berhenti dibuat tanah itu, antara satu kali musim tanam dengan musim tanam berikutnya. Ada beberapa bulan itu saat untuk berhenti dengan maksud supaya humus tanah itu kembali lagi, dan akhirnya ada kesuburan yang dikembalikan. Oleh karena itu boleh kita sebutkan sekarang, saudara-saudaraku, kalau disebutkan bahwa tanah itu harus berhenti pada tahun yang ketujuh itu supaya manusia dapat melestarikan tanah itu sendiri, dan itu merupakan bentuk pertanggungjawabannya bagaimana dia mengelola kepemilikan Allah. Saudara-saudara, di samping tahun sabat, kita dengarkan juga ada yang disebutkan dalam ayat kita ini dengan tahun yobel. Kata yobel itu artinya sebetulnya adalah tanduk sapi jantan. Lalu ini dibuat menjadi alat bunyi-bunyian yang disebut dengan sangkakala atau sopar dalam bahasa aslinya. Maka tahun yobel itu yaitu tahun setelah 7 kali tahun sabat. Jadi 7 kali 7, 49, maka ke-50 itu disebut dengan tahun yobel. Pada tahun yobel itu akan dibunyikan sangkakala. Sangkakala yang terbuat dari tanduk sapi jantan tadi, domba jantan tadi yang disebut yobel. Ini yang ditiup, kemudian dibunyikanlah sangkakala ini untuk mengumumkan pemberlakuan tahun yobel itu. Tahun yobel juga dimaknai sebagai perhentian bagi tanah itu.
Tetapi bukan hanya itu, disebutkan dalam ayat kita ini beberapa yang harus juga kita sebut sebagai pemaknaan. Karena apa? Karena barangkali pelaksanaan tahun sabat, tahun Yobel, ya tidak lagi bisa dilaksanakan secara harfiah. Yang bisa kita ambil adalah makna yang diajarkan di dalamnya. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Dalam ayat kita ini kita baca ada beberapa hal. Yang pertama disebutkan bahwa tahun Yobel itu adalah tahun pendamaian. Orang-orang yang berdosa, yang selama berhubungan selama ini ada gangguan-gangguan, bahkan ada kles, ada perselisihan, ada berantem, ada pertengkaran dan lain-lain. Pada saat tahun Yobel itu kita maknai, di situ ada tahun pendamaian, pemulihan hubungan kembali. Dan oleh karena itu kalau disebutkan damai, berarti memang itu bukan hanya dosanya yang diampuni atau kesalahannya, hubungannya yang diperbaiki kembali. Tetapi tahun pendamaian juga memberi makna pensejahteraan bersama. Pensejahteraan bersama itu sebabnya maka di tahun Yobel itu ada juga yang disebut dengan tahun pembebasan. Apa itu tahun pembebasan? Pemulihan status dulu. Kalau ada perbudakan, maka pada tahun Yobel budak ini dimerdekakan. Statusnya bukan lagi budak, tetapi dipulihkan kembali sebagai anak bangsa Israel. Lalu juga ada pembebasan hutang. Kalau selama perjalanan kehidupan, pekerjaan dan persaingan ekonomi, ada orang yang berhutang terhadap seseorang, maka pada saat tahun Yobel itu hutangnya akan dilunasi, akan dibereskan dan tidak lagi dihitung sebagai orang yang berhutang. Lalu kemudian pengembalian ke tanah milik masing-masing. Ini juga memberi makna, saudara-saudaraku, kalau misalnya selama 50 tahun itu ada tanah yang tergadaikan oleh karena utang, ada yang terjual dan pindah pemilik, maka pada tahun Yobel tanahnya dikembalikan lagi. Sehingga semuanya, orang mengatakan dengan tahun Yobel akan dimulai start dari nol lagi semua. Dari nol artinya tidak ada lagi orang yang terlalu maju, tetapi dengan tahun Yobel dikembalikan lagi ke posisi netral. Dan orang yang sangat tertinggal selama ini, tidak mampu bersaing, oleh tahun Yobel diketemukan kembali ke posisi asalnya. Dan setelah 50 tahun mereka bergerak kembali menjalani kehidupan ini, bekerja, berusaha dan lain-lain. Saudara-saudara, bagi jemaat Tuhan tentu sekali lagi saya sebutkan bahwa hal-hal seperti ini, saya periksa juga buku-buku yang mengajarkan tentang ini, bahwa orang Israel sendiri sebagai umat yang pertama menerima perintah ini tidak bisa melaksanakannya 100% dan harfiah. Oleh karena itu kandungan-kandungan makna itulah sekarang yang kita coba mengangkat. Kalau tahun Yobel itu diberlakukan dalam kehidupan kita, itu berarti pertama-tama saya mau mengajak kita, saudara-saudaraku, bahwa dalam pemeliharaan ciptaan Allah, kita juga diingatkan Tuhan untuk membangun perdamaian dengan sesama. Jadi berdamai dengan tanah, berdamai dengan alam, juga berdamai dengan sesama ciptaan. Bagaimana kita yang selama ini misalnya dalam diri kita sangat suka mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari tanah, hampir lupa untuk memulihkan kembali. Lihatlah misalnya kalau seperti kita di Kalimantan Timur ini, kita perhatikan bagaimana tambang-tambang batubara, tanah digali sedemikian rupa, diambil hasilnya, tapi dibiarkan berlobang begitu saja. Kalau kita pandang dari pesawat, bukan hanya hutan yang habis, tetapi tanah itu juga menjadi gundul dan berlobang-lobang sangat gersang. Jadi kalau disebutkan sekarang tanah itu harus berdamai, bagaimana kita manusia sebagai yang ditugaskan Allah dalam tugas kita memelihara ciptaan ini, mengembalikan kelestarian Allah, kesuburannya. Saudara-saudara, terhadap hal ini banyak sekali memang praktek-praktek yang dicoba diajarkan buat kita. Pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga sendiri pun ini bisa dilakukan. Bagaimana kita tidak bisa sembarang membuang plastik. Ada pemisahan sampah yang bisa diolah dengan sampah yang tidak bisa diolah.
di rumah kita. Ketika kita melakukan perkara kecil seperti ini, sebetulnya ini sudah bisa bermakna juga bahwa kita berdamai dengan alam ini. Kita tidak penghancur baginya, tetapi alat di tangan Tuhan untuk merawat bumi ini. Juga perbaikan hubungan-hubungan kita dengan lain orang lain. Saya sebutkan tadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mengampuni dosa-dosanya. Kalau ada kesalahan antara satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa berdamai dengan mereka. Tetapi juga bagaimana kita maknai pendamaian ini sebagai upaya mensejahterakan bersama. Kita harus membuang jauh-jauh sifat egois. Apalagi kita ingat kembali nats hari Minggu yang lalu. Dia kaya sendiri, tak pernah bisa berbagi dengan orang lain. Ketika kita sebutkan bahwa Allah memberikan berkatnya bagi kita, maka cara mengelolanya bukan hanya kita yang hidup, tetapi caranya kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah juga ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Perhatikanlah dulu, kita mari evaluasi diri kita. Apakah kita sudah siap dengan apa yang kita miliki sekarang ini untuk juga mensejahterakan orang lain. Hal berikut, bagaimana kita juga memaknai dengan pembebasan tadi. Saya tidak tahu apakah misalnya kalau selama ini, katakanlah misalnya sudah sangat lama dia berutang, tetapi tidak bisa dibayar. Apalagi kalau sistem kredit berbunga, modalnya saja sudah tidak bisa dibayar, tapi bunganya akan terus dia bayar dan akhirnya selalu ditimpa oleh hutang yang tidak bisa dibayar ini. Akhirnya tidak bisa bergerak. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita sebagai orang Kristen bisa terpanggil untuk melakukan pembebasan hutang kepada saudara kita yang sudah kita tahu betul bahwa sumber-sumber ekonominya sudah tidak akan mampu lagi membayar utang-utangnya. Mari saudara-saudaraku, karena harta tidak kita bawa mati. Oleh karena itu, upaya ketika kita mau membebaskan saudara kita, maka perayaan Yobel itu tidak lagi harus kita tunggu 50 tahun yang akan datang. Tahun Yobel itu, tahun pendamaian itu, tahun pembebasan itu bisa kita lakoni dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita memang memiliki cinta kasih terhadap sesama, bukan menjadi penindas, bukan memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk menguntungkan diri kita, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain sebagai sumber pendapatan kita. Mari kita tinggalkan sifat yang disebutkan dengan homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Atau simbol dalam kapitalisme modern sekarang ini yang disebut dengan the biggest is the fittest. Orang yang besar itu, itulah yang kuat. Kalau siapa yang kuat, itu yang bertahan hidup. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu mendengarkan tahun Yobel ini, praktek homo homini lupus, praktek the biggest in the fittest itu harus kita hilangkan. Orang yang kuat menurut Roma 15 ayat 1 adalah orang yang menguatkan orang yang lemah. Tidak menjadi penindas, tidak membuat orang lain menjadi berkesusahan kehidupannya oleh struktur ekonomi atau struktur kekuasaan kita. Ini yang diajarkan oleh perintah Tuhan buat kita sekarang ini sebagai umat-umat Tuhan yang diberkati oleh berkat-berkatnya. Kalau kita tahu seperti umat Israel itu bahwa tanah itu adalah pemberian Allah, dan oleh karena itu mereka harus rawat, mereka kelola untuk kehidupan bersama, maka demikianlah juga kita maknai sekarang bagi setiap orang Kristen yang diberkati Tuhan, boleh kita berbagi dengan sesama. Itu seringkali saya umpamakan, saudara-saudaraku, bahwa tandanya orang memiliki itu adalah di memberi. Kalau ada orang mengatakan dia memiliki sesuatu, tapi dia tidak mau berbagi dengan sesamanya, maka itu sama artinya tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita sebutkan kita sekarang sudah mendapatkan berkat dari Allah,
tandanya kita memiliki berkat Allah itu adalah dengan membagi, memberi. Itu berulang-ulang kita dengar, berhentilah untuk menjadi seorang receiver yang hanya menerima saja, tetapi belajarlah untuk menjadi giver, artinya pemberi berkat bagi sesama. Kalau praktek-praktek semua ini kita lakukan, maka kita sebetulnya sudah memuliakan Tuhan dan menguduskan Allah. Jadi kekudusan itu bukan hanya bagaimana kita menjauhkan diri kita dari dosa, tetapi kita juga sudah memelihara kekudusan Tuhan ketika kita mengelola, merawat bumi dengan baik, ketika kita juga mampu mengampuni orang lain, dan ketika kita mau berbagi dengan yang lain. Itu disebutkan sebagai kudus. Artinya kita sudah mengkhususkan sesuatu untuk Tuhan, kita mengkhususkan sesuatu untuk sesama. Dengan demikian kita menjadi teman Allah untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya demi kehidupan bersama dan seluruh ciptaan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami tidak hanya tahu tentang hari Sabat, tetapi kami mau memaknainya dengan berhenti dari pekerjaan kami untuk menguduskannya sebagai hubungan kami dengan Allah. Kami juga diajari tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, yang pemaknaannya bahwa kami harus merawat bumi ini untuk juga berbagi dengan sesama. Ketika kami mampu mengampuni dosa sesama, ketika kami dengan didorong oleh kasih melihat saudara kami yang sangat kesulitan secara ekonomi, ketika mereka kami lihat sangat miskin dan lemah, maka ajarlah kami Tuhan untuk dapat membebaskan mereka dari segala hutang yang membebani, sehingga mereka dapat bersuka cita turut merayakan bahwa Engkau adalah pembebas, Engkau adalah juru selamat, Engkaulah pemilik segala-galanya, dan oleh kasih-Mu telah Kau mampukan orang-orang yang memilikinya untuk berbagi dengan sesama. Praktek seperti ini dapat kami pakai untuk menguduskan hubungan kami dengan Allah, dengan alam, dan dengan sesama. Bapa dalam sorga, jadikan kami sebagai orang-orang Kristen yang Kau berkati, menjadi teman kerja-Mu dalam merawat bumi ini dan juga mengasihi sesama. Bapa dalam sorga, Engkau berkati firman yang sudah kami dengar, supaya bukan hanya kami terima, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa untuk alam ciptaan-Mu Tuhan, Engkaulah yang memberkatinya, Engkau merawat dan memeliharanya, supaya generasi demi generasi dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan layak tanpa kekurangan, juga sehat dan bersih. Engkau juga Tuhan membicarakan firman-Mu ini lewat Roh Kudus-Mu kepada setiap pengusaha-pengusaha yang bergerak untuk mengelola dan memanfaatkan bumi, sumber daya alam yang ada, supaya mereka juga memiliki etika ekologi, memperlakukan alam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bukan hanya meraup untung yang sebesar-besarnya, tetapi juga berupaya mengembalikan sebagian untuk kelestarian hutan, kelestarian tanah, air, dan segala yang tumbuh di dalamnya. Bapa dalam sorga, Engkau berkati juga seluruh anggota jemaat-Mu, terkhusus buat generasi muda kami sekarang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kiranya bukan hanya belajar bagaimana memiliki ilmu yang tinggi dan menguasai teknologi, tetapi dapat juga memiliki hati yang terpanggil untuk menjadi mitra kerja Allah dalam mengelola bumi ini sebaik-baiknya, sehingga alam ini tidak mengamuk, tetapi menjadi sumber kehidupan dan modal berharga dalam kehidupan kami sebagai manusia. Kami berdoa supaya Tuhan yang tolong saudara-saudara anggota jemaat kami yang sedang berduka atau yang sedang sakit, Engkau lawat mereka Tuhan, hiburkan yang berduka, dan Engkau berikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Engkau juga yang tolong saudara-saudara kami yang kesulitan secara ekonomi,
terkhusus di masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini yang masih berdampak. Tuhan, Kau tolong mereka, apapun pekerjaan yang mereka sedang kerjakan sekarang, jadikan itu menjadi sumber rezeki dan caramu untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap rumah kami dan seisi rumah kami. Kau penuhi selalu damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan buku ND 672 ayat 1 dan 2. Tung godang situtu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan dan berkatilah, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kekuasaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih buat kita semua yang sudah beribadah. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Salam.